aku dah sampai dekat dalam event space. So this is it. Dia macam zaman Brian O'Connor, guys. Sampai dah tak ada suara, saya dengan korang semua. So, kita pun sangat happy daripada Semenanjung dapat jumpa semua. Sabahan people, Borneo people memang crazy. What's up? Okay. So, hari ni berapa hari bulan 28 hari bulan. Sekarang dah pukul 12. Kita orang tengah ready lah. Tengah dah order Grab. Tunggu Grab sampai. Kita nak ke KLIA. Sebab hari ni kita nak ke Sabah untuk event J-Vibes Honda Fest Borneo. So, itu lah. Flight pukul 3 sebenarnya. Dah lambat ni. So, kita ada heater je ni kan. Aikal dah gerak dulu. So, kita orang gerak daripada office. Jom lah. Marilah kita. Aku bersiap-bersiap lah ni. Mantap. Okay, jom. Tuh, aduh, kita sampai ni. Cepat. Sini kita tengah menunggu dekat J8. Alright, dah settle check-in, dah keluarkan boarding pass. Lepas tu ada settle luggage tu melebihi dia punya muatan. So aku nak kena check-in dekat bawah. Betul tak? Uish, ulang alik balik tadi. Pindah-pindah bag, pindah barang. Pindah-pindah bag, nak kena repack balik. So tu lah, dia domestik masalah dia macam tu lah. Sebab korang ada choice, ada option untuk kau. Masa kau purchase tiket, kau nak tambah extra luggage allowance boleh ataupun tak nak. Tapi sebab aku rasa tiket kita pun diberi, so dia tak bagilah luggage allowance. Tapi Asia je macam tu kan. Kalau mas tak guna memang ada sedia kan kalau mas. Betul, tapi mas jarang lah flight domestik. So kalau macam international pun memang dia akan bagi at least 20 kilo untuk check-in dekat bawah. Okay, so tapi malah nak cerita panjang benda tu. Cuma sekarang dah settle, kita nak kena tunggu flight. Sekarang pukul 2.13. Flight kita tiga suku. Another hour to go. Aspa dengan Aidit je lah. Sebab diorang first time. So Aidit dengan Aspa first time naik flight. Dia tak pernah naik flight. So, aku nak record Aspa. Kau. Kau macam ni. Apa perasaan kau bila first time dekat masuk airport? First time. Bila first time ni rasa gayat lah. Ada kena sikit. Marah orang kau ni. Okay, macam mana? Bila first time ni rasa gayat lah. Belum naik dah gayat? Aku tak nak rasa gamer tu. Belum naik kapal terbang dah gayat. Lepas tu kita dah aspa. Okay, bang. Macam mana, bang? Okey ya. Tak selalu buat naik kereta laju. So tak risau lah. G-force tu tak rasa sangat lah. Tapi tak apa, kita akan record je nanti on board. Kita tengok macam mana. Alright, kita yang akan pegang kamera, aku yang akan tunjuk muka diorang. As mana expression diorang. Right, kita tengok stay tune macam mana. Aspa kat ni nanti. Jangan kat mas. Jangan. Sekarang kita nak tikam nombor, baru beli. Nombor Eco, mesti kena 4D. Sekarang ni nak cari seat, Mat. 16F, 16E, semua bersepah-sepah. Aku rasa D, E, F ni sekali. Ini sekali. 15E, 15D. Yang ni pun mungkin sekali kat. Ni Aspa dengan Aidit. Sekarang yang paling tendang, Aidit seorang. Aidit satu seat. Dia duduk sekat sebelah pilot. Bodoh. Kau jaga ni. Okay, kali ni trip kita bukannya kali tui. Kali ni trip kita bukan katel seorang saja. So kali ni kita ada Abang Lee, kita ada Abang Bob, kita ada Nim, kita ada Pian. Okay, ada satu lagi Abang Aulia, galeri kereta dekat luar. So kali ni
diorang invitekan kita semua untuk datang ke event diorang untuk sama-sama. Last, sebab kita orang semenanjung, so dia pun target kita ada crowd-crowd kita yang tersendiri. Tapi it's not about that lah kalau katanya aku. Aku pun suka kita dapat berjalan bersama-sama dengan diorang sekali. And semua pun kawan-kawan kita yang kita kenal pun dah bertahun-tahun. So it's good to have a trip with them. This is it. Okay, aku pun tak sabar nak tengok apa cerita kat Sabah sampai. Kau lelok dik duduk sebelah pilot. Kalau dengan tok, kau sembang lah. Jangan diam ya. Kan dengan tok kan lah. Sekali kita orang macam dah. Kau jenis pegang, kau jenis pegang peha dia. Ha, kalau dengan tok, kau goyang sikit. Sik, bagi kacang ke. Sini bombok, sini bombok. Semua mantap. Semua mantap. Kita ni dah bombok pergi Sabah. Kita nak belasah Bangla ni. Kita nak belasah Bangla. Kenapa? Apa bagan tu? Kau dengar dia cakap. Dia kata dia nak jadi Perdana Menteri. Kepala otak dia. Anak Bangladesh? Jadi Perdana Menteri. Dia kata Bangladesh nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Kau boleh terima ni. Kau itu mana-mana lah kau ni. Abang ni boleh. Eh, okey. J-Vibe. Mantap, eh. Name macam ni, macam ni. Mantap. Mantap. Kita tengah tunggu kita punya kabar terbang. Bus tak masuk dia tu. So, tengah repair sikit. Okay, sekarang macam mana? Kau nak isap vape ke kat mana? Vape tak ada masalah dekat airport saya rasa. Sebab dia tak bau rokok. So, dapatkan vape tape ASD 12K puff kat pasaran. Biar okay, biar all good, biar all good. Jumpa dekat KK. Harap semuanya kat sana pun semua steady ya. No problem. Semuanya steady ni. Abang Aulia juga belakang tu. Hilang sikit. Dia menyorok sikit. Nanti jumpa padu sampai ni. Alhamdulillah semuanya okey, flight pun all good, cuma landing je tak smooth. Kan? I did dah. Alamak, apa dia? So dah sampai alhamdulillah, dan kita pun terus jadi approach by Arwin Street Sunday. Okey, so dekat Sabah ni diorang ada satu car culture nama dia Street Sunday dan mungkin diketuai oleh Arwin, mungkin. Kalau aku salah aku minta maaf, tapi aku tanya jelah aku. Dia leader Street Sunday tu? Ya. So dia lah, betul lah aku cakap tadi. Dia lah leader untuk Street Sunday. So dia car culture kan? Dia car culture in KK. So sekarang orang yang ambil, so thank you so much kepada Street Sunday dan semua organizer lain. Sebab layan kita memang the best so far. So ni nak tunggu Aulia, pilih dia kita. And then kita terus ke? Tempat hotel. Ke hotel. Min Garden. Min Garden nama hotel dia. So kita akan mandi, refresh apa tu semua. Nanti kita sambung lepas ni apa cerita. Thank you so much anyway. Okay, for everything. No worries. Alright. Hari ni hari kedua kita dekat KK. B2. So kita orang nak keluar pergi makan jap. Kedai turun. Kita orang nak pergi Alamak ada dua. Kita nak pergi tengok lokasi kejadian tengok lah macam mana kita, apa lagi yang tak cukup apa semua kan. Preparation lah. Lepas tu tak cukup kita pergi lah cari barang lagi kan. Tuh, tak sabar nak tunggu esok ni. Esok datang korang esok. Sabar.
sini, mari sini. Okay, so kita orang dah masuk dalam kereta. Sekarang pukul 9 pagi. Kita nak setinggi sangat je. Betul. Kau rasa macam mana? Okay. Okay kan? Sekarang hari pertama, kau bayangkan aku dah tak ada suara. I did nak demam, botak, aspa masih okay. So aku rasa kemungkinan aspa dengan botak je akan kerja. Aku dengan Edith akan balik bilik untuk rehat balik. Gila baik. Kes kongsi Milo. Tak, sebab penat lah. Penat. Betul cakap, penat gila. Kau bayangkan balik ni terus sambung event motor manik pula. Sakit kepala tu fikir. Tapi tak apa, walau macam mana pun show must go on. Pukul 10 sekarang, dah lambat sebenarnya. Aku dah set alarm pukul 8, masih lambat. Besok mungkin kena set alarm pukul 7 untuk kejut seorang-seorang, nak tengok seorang-seorang mandi. So insyaAllah semuanya okey. Korang kena doakan supaya baju kita semua terjual lah. Kan? Aku dah tak ada duit ni nak bayar gaji diorang semua ni. 3 orang gaji RM10,000 dah. Tak tahu lah macam mana. Okay, so walau macam mana pun, let's roll. So this is it, kita punya kedai. Shout out kepada team aku, shout out kepada Botak, shout out kepada Aspa, Aidit, sebab tolong settlekan. Kita dah sempat preparekan banner, kita dah sempat preparekan stock, dan the best part is this is it. Sekejap. Oh, ni kereta Arwin baru sampai. Supra Targa, guys. Masya Allah. Tapi biasa lah, organizer memang kereta akan sampai lambat. Tapi tak apa, kereta ni nanti kita akan explain kejap lagi. Cumanya sekarang, apa yang aku nak explain kan, nak cerita kedai ya? Limited edition T. Ni dia. Lain. Baju ni kita hanya print 50 helai saja. Aku tahu memang ramai yang akan datang, tapi I don't give a damn. Maknanya memang kita nak jadikan dia super duper limited. Dan kau bayangkan ya, event start pukul 10. Sekarang baru pukul 11.49. Ini saja dah terjual dekat 5 helai. So, satu hari 25 helai. So, ada lagi 20 helai je untuk dijual hari ni. The next day, lagi 25 helai. So, thank you so much. Dan nanti event yang dekat Sarawak tu pun nanti pun kita akan bawa juga baju edition Sarawak punya hal. Okay? Cuma hari ni kalau suara aku ada sedikit drop, minta maaf sebab aku memang sakit tekak. Dari tadi lagi aku dah explain. Cuma sekarang, aku rasa nak cover the whole event mungkin agak susah untuk kita nak cerita in detail. So, aku mungkin akan cerita sikit-sikit lah. So, kita start dengan truck yang ada dekat sini. Ini kereta kawan-kawan, Daeng. Dia daripada Tawau. Okay? Kereta ni daripada Tawau. Tak silap aku lah. Kalau aku salah, aku minta maaf lah. Tapi kereta ni daripada Tawau. Dia dah siap punch nama dia sendiri lah. Ni lah, owner ada kat sini. Ni panggil owner. Abang dari Tawau kan? Ya. Dari Tawau? Ya. Berapa jam bang daripada Tawau? 8. 8 jam guys. 8 jam towing daripada Tawau. Kereta ni memang pergi hantar buat lumba, betul? Ya. Yeah. Memang drag, bukannya kereta yang dia dummy-dummy buat ke apa? Tidak. Engine standard. Ah, engine sudah buat. Dah buat. Tebu apa ni? Yeah, Oh. Exhaust memang dekat atas. Yeah. So maknanya kalau pakai bonetnya macam mana? Ada lubang. Memang ada buat lubang lah. Lepas tu yang aku tertarik, aku nampak dia punya tong nitro. Nos kat belakang hidup. Tengah mau bagi hidup. Tapi sudah prepare dah semuanya. So bateri dekat belakang, and then belakang super duper clean. So bila kita bercakap soal Borneo guys, memang korang tahu terkenal dengan truck punya scene. Truck punya scene dekat Borneo memang sangat gila-gila. Ini roll cage ni custom. Custom. Roll cage dalam pun semua dia dah custom kan guys, complete. So this is it. Antara korang kau tanya aku salah satu. Sebab so far dalam ni aku nampak dua biji ni je, truck yang ada kan? Ada lagi yang lain? Ada 4 biji? Ya. Kat sini dua? Ya. Lagi tempat lain? Satu. Oh, satu? Dua. Nanti kita tengok lagi. So far dalam event kau bayangkan, the whole Borneo, ada 4 saja truck yang dia display kan? Okay? So, ni satu lagi kereta kawan-kawan, tapi ini daripada sini je. Dia duduk di KK, kan? Dari KK kan? Duduk KK juga kan? So, kereta ni, kau tengok condition dia macam gini, dia pakai daily guys. Daily kan? Daily. Tapi kalau daily exhaustnya memang kat situ?
Ya. Tak apa. Sebenarnya masalah juga. Bising. Bising. Exhaust dekat tepi guys. Pancung dekat bawah ni dan dia bawa daily. Aku tak tahu macam mana. Tapi seat salin yang standard lah. Kalau pakai hari-hari. Ah, tak, begini semua. Memang dia pakai begini? Ya, ini macam ni lah. Seat dalam ni pun memang dia pakai macam gini guys. Dia tak tukar pun. Boleh buka. Masya Allah. Boleh cuba duduk guys? Boleh. Selesa ke? Boleh. Aku cuba duduk eh. Ini kau tahu, ini seat-seat yang kalau dekat Thailand memang semua kereta-kereta drag dia orang akan pakai. Memang sengsara. Masya Allah guys. Tak ada span guys. Memang tak ada span. So this is it. Dan selalu bila kita duduk dalam truck, kita akan rasa tinggi sitting position. Tapi bila macam gini, kau dah rasa dia rendah dekat bawah macam gini tuan-tuan. And the best part is ni, center speaker dia siap ada tapak mount guys. Kalau dekat kereta, selalunya kebanyakan kita kalau pasang center mount kita akan melekat dekat atas dashboard. Tapi ni siap ada stand. Memang dia nak bagi sound tu datang directly kepada telinga kita. So this is it. First time aku duduk dekat dalam truck yang pakai seat macam gini guys. Kalau kau tanya aku, dia sebenarnya somehow tak selesa disebabkan besi lah terus. Dia bukannya ada span. Tapi kaki aku masih boleh kangkang. So dia bukanlah macam seat full bucket yang macam RSG, TSG yang nak kena macam gini kan. So dia macam masih lagi semboy. Sebab aku, owner pun badan besar, lebih kurang macam aku. Dan dia pakai daily, so should be no problem guys. It's good, it's perfect. And I love Borneo punya truck. The amazing guys. Nak keluar macam mana Mat? Masya Allah. Okay, baik. Ni kita ada sebiji lagi EK9 baru sampai guys. Sebiji lagi EK9 baru sampai. Dan speaking throughout the event, so far yang paling catchy mata aku yang aku nampak ialah ada sebiji Honda Jazz GE dekat sini guys. Honda Jazz GE ni dia pakai bonnet transparent, engine dah bolt on turbo, intake dia dah pakai custom. Turbo dia pun somehow besar. So kalau boleh kita nak jadikan kereta projek kita yang dekat KL tu, kalau boleh sebiji macam ni ataupun lebih baik. Tapi kalau katanya aku, untuk wakil daripada Sabah, this is the most attractive Jazz yang ada dekat sini. Sebab tak silap aku, hanya ada satu je Jazz guys kat sini. Tak silap aku lah, kalau aku salah aku minta maaf. But this is it. Full roll cage, dalam pun sama, seat full bucket yang besi, tak ada span. Guys, it's amazing. Dan juga transmission auto guys. Auto. So aku harap B-roll video ni korang akan enjoy. Okay. Sebelah kita ada Jazz GE. Dan kita moving on kepada EP3. Ini EP3 yang Sam Garage. Aku rasa aku tak payah nak explain sebab aku dah explain korang semua. Kita ada EP3 Mugen. And then moving on. Oh ni, tadi kereta kawan juga. Uncle ni daripada Labuan guys. Okay. Uncle ni daripada Labuan. Dia bawa FN2. Aku tanya dia, daripada Labuan agak-agak berapa jam kalau nak bawa kan datang ke sini? Dia kata lebih kurang dalam 3 ke 4 jam atas towing daripada apa lah, penumbuk apa benda tadi dia kata, daripada Labuan pergi ke satu tempat kena naik JT and then baru towing bawa ke KK. So this is it, FN2R Mugen. Uncle Cina steady gila, pagi-pagi dia dah tegur aku ajak ambil gambar. This is it, one of it. I hope you enjoy sebab aku pun enjoy sangat tengok kereta ni tahap bersih dia guys. Type R memang terkenal dengan colour warna putih. So this is it. Okay. Sebelum kita terlupa, ini ialah kereta Aloysius. Kereta ni bawa daripada KL. Aku rasa aku pernah feature kereta Aloy DC2 Complete Mugen. The most complete one yang kau pernah tengok tuan-tuan. Daripada seat dalam, bonet depan. Bonet depan ni saja tak silap aku harga nak dekat RM20,000 lebih. Bonet depan, bumper. And dia punya rim Mugen MF10 depan, Mugen MF10 depan belakang sama. And then caliper Mugen, stock caliper tapi Mugen punya. Dan paling mahal seat dia, Mugen first gen full bucket. Kat situ saja harga lebih kurang kiri kanan dekat RM40,000 guys. This is it. Shout out kepada Aloysius sebab kau dah berjaya jadikan sebiji di situ Mugen yang one of the best in Malaysia, in KL. Okay, next moving on, kita ada Honda Jazz GD. And then we have another EG 4-door. Lepas tu kita ada Honda Civic FE. Ni yang paling best. Kan, kau macam baru beli kereta, kau tengah sport rim, boleh masuk event. This is it. Tapi aku suka, at least ada. So dia campurkan antara kereta lama dan juga kereta baru. Sebab FL5 mungkin tak ada lagi. Tapi at least kita ada wakil Honda Civic latest guys. Alright. And then moving on, kita ada Accord Euro CL7. This one,
and then belah dalam. Ini aku nak kena tunjuk dekat korang semua. Okay? Kau nampak kan? Belakang aku ada dua biji kereta yang gemuk. Okay? Satu DC5, lagi satu DC2. Full M&M kit. Korang pernah tengok kereta S660 M&M kit? Sekarang ni DC2 dengan DC5. Macam gini rupa dia, tuan-tuan. Tahap lebar, design yang sama seakan lebih kurang. And then dia ada splitter bawah. GT Wing, dia pakai GT Wing Mugen. Dia ni pakai GT Wing JS. Alright? Adik-beradik, DC2, DC5. Adik dengan abang. Tapi dua-dua pakai kit yang sama, M&M. Dan aku suka ni dia, rim. Rim punya spek aku cakap kau memang gila-gila, guys. Aku tak spek dia 18-10JJ. 10.5JJ. Offset 15, guys. ZE40. So dia tak payah pakai spacer. Dia memang terus ngam-ngam dia kedudukan dengan dia punya orang kata white body kit dia. So this is it yang kau kena tengok. Sebab tak silap aku, dekat Malaysia ada satu ataupun dua M&M DC5. DC2 hanya ada satu saja dekat dalam Malaysia, guys. Super duper crazy. And senang kosong pun kita dah berjaya buat the only one M&M kit. Kalaulah ada kan, kau bayang kan, kalau ada sebiji S660 kat sebelah, Masya Allah, it's gonna be great, guys. Okay, so this is it. DC2 and then DC5. And then kita ada S2000 around here. S2000 ni tak silap aku pun, kalau kau tanya aku, macam body kit Bomex. Sama macam kereta daripada dekat JB. Kereta kawan-kawan kita ada sebiji warna kuning dekat JB, Hyper Race. Tapi ni dekat Sabah ada sebiji warna putih. Clean, dia main colour putih dengan hitam. Tak ada langsung satu part. Oh, ada GT Wing je carbon. But most of the part semuanya dia main colour yang black gloss dengan putih champion white, guys. Aku suka this one. Tempat buka minyak dia sumpah cool gila, guys. Kalau kau perasan, kebanyakan white body kit dia akan tinggalkan bahagian ni. Tapi untuk S2000, dia siap ada lebihan. Sial, lawa gila weh. This one lawa gila. Sebelah aku tak lain tak bukan NSX. NSX, the only one wakil NSX yang ada dekat Sabah. So this is it. Ada sebiji color merah yang aku tak payah nak explain dah, sebab NSX memang terkenal dengan warna merah. Ini salah satu lagi CRX, tuan-tuan. Ada sebiji clean looks. Rim yang sama kita pakai dekat Mugen RA kita. So ada juga dekat sini. At least somehow kita ada wakil CRX. Kita ada NSX, kita ada S2000, DC5, DC2, MV2R. Sangat banyak EP3. Dan ini DC2 spoon. Kawan dengan EK9 spoon pun baru sampai, guys. So it's gonna be crazy, guys. Aku suka gila event daripada Borneo. Sebab diorang jarang ada event. So bila sekali-sekala ada event, supportive crowd memang gila-gila, guys. Okay, sebelah sini kita sambung dengan Derek EG Dolphin. Okay, kita ada sebiji. Ini pun aku percaya daripada Sabah juga. So kita ada sebiji EG warna putih. And then moving on, sebelah dia, yang ni aku suka colour dia. Ni kereta kawan-kawan juga, semalam baru sampai. Dia spray colour macam FK8 punya blue, babe. So this is it. Lawa, sangat cantik. And then moving on, spoon concept warna kuning. So semalam dia datang tiga beradik ni, putih, biru dengan kuning. Right? Kuning dia aku suka dan aku approve. Y56 kod macam biasa. And then this one is from Sarawak semalam. Kereta yang aku rasa aku dah review dekat korang semua macam mana dia punya tahap togel dia. And then moving on, ini kereta Arwin. Kereta ni the only EG dekat sini yang dia pergi hantar buat drag. So this is it. Memang lampu pun pakai sebelah aja, guys. Ni at least kita ada wakil EG drag strip dekat sini. And then lastly, nasib baik ada daripada tak ada. Aku punyalah mencari daripada semalam. Sebab aku suka tahap bersihnya kereta ni. Kau tengok dia punya rim, period correct. Dia punya rendah dia pun cun-cun Cina. Dan paling belanja kau tengok, dia boleh buka tingkap belakang dia, guys. Macam gini je. Zaman dulu punya kereta kalau buka tingkap belakang, comel-comel dia macam gini. So, this is it. Cantik dan sangat cantik. Sebelum kita terlepas pandang ni, kau jangan lupa. Ini kereta daripada kawan daripada Labuan. Labuan ke Brunei? Aku tak sure. Brunei tak silap aku. Atok bagi segala skyline yang ada wujud. This is it. Memang super duper crazy. Pen. Pen baru sampai. Good morning. Okay, Pen. Good morning. Pen. Oh, ni single? Yeah. Thank you. This one limited? Limited edition. 200 pieces saja, so kita dapat satu. Aku boleh tampak kat dahi. Alright, jom sambung. Okay, so belakang aku ni yang paling mengejutkan aku daripada hari pertama. Kau tahu tak sebab apa?
To be honest, aku ingatkan Sabah, Sarawak dikenali dengan truck. Tapi sebenarnya bila diorang muncul JDM scene dekat Borneo, aku terpaksa melutut dan aku terpaksa memang appreciate diorang. Aku terpaksa respect. JDM culture dekat Borneo is number one, guys. Kau tahu sebab apa? Honda dah terus jadi aku pun dah tak nak pandang lah. Sebab apa? Kau tengok sekali keluar macam mana. Segala model Evo ada dekat sini. Segala model Skyline ada dekat sini. Segala GTR, segala Supra, segala RX-7, segala-galanya, guys. Semuanya wujud. Okay? Aku minta maaf sebab parking susunan dia ada sedikit macam rapat-rapat sikit. Tapi walau macam mana pun, aku tak nak kecewakan korang dan aku tetap nak tunjuk korang apa yang ada. So ini ialah barisan Evo. Starting daripada hitam sampailah ke sana, semuanya Evo. Alright? Depan ialah barisan untuk semua RX-7, guys. Kita ada 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji dan 5 biji. 5 biji RX-7 yang kalau kau tanya aku, condition memang top notch. Gila-gila, guys. Alright? Celica. Celica yang pada aku kalau kau tanya aku, ya Allah. Satu silver menang lagi. Takkan pernah mengecewakan, dia kotor ke bersih ke, dia tetap nampak perfect. But the best part is pasal Celica ni, dua benda yang tarik mata aku. Tiga, sorry. Satu color silver. Nombor dua, dia punya rim, guys. Ini ialah TE37V. Yang sama yang kita pakai dekat S60MNM. Tapi ini model yang baru. So dia ada engraved race dengan box dekat sini. Sangat cantik, guys. Sangat-sangat cantik. So congratulations kepada owner sebab dia berjaya padankan color bronze dengan color silver. Dan juga dia beli offset rim dia, memang sangat perfect. Fitment yang sangat baik. Okay? Yang poin ketiga kenapa aku suka sangat kereta ni, dia punya spoiler GT4 dia, guys. Masya Allah. Kau boleh nampak dia macam dia ada two piece tau. Two piece yang cantumkan dekat dia punya bonnet. So this is it. Celica yang kau susah nak jumpa dekat KL pun susah nak jumpa. Dan bila ada dekat sini pun, condition yang mean condition, guys. This is it. Perfect. So antara semua kedai yang pada aku, aku suka dan aku appreciate ialah kedai Ricaro ni, guys. Ini kau tahu tak, dia mengingatkan kita bila kita pergi Tokyo Auto Salon. The way dia present, the way dia set up dia punya booth. Kau siap ada macam orang kata almari kaca dekat tengah-tengah ni untuk kau display seat kau. So dia ada SR6, dia ada SR7 ASM. Dia ada yang ni aku rasa pole position sebab dia besar. Right? Dan dekat belakang dia ada Sportster, dia ada RSG. And then I'm not sure seat ni seat apa. Tapi apa yang aku nak sampaikan ialah aku appreciate dia punya cara presentation segala seat-seat dia yang ada dekat sini. Dan aku percaya dia punya company ialah Auto Leather, if I'm not mistaken. So shout out kepada Sabahan people. You guys are great, you guys are perfect. Dan ini ialah, dia dah already, orang kata kalau kau tanya aku, dia dah step up the game daripada biasa punya presentation sampailah yang sekarang. And I believe this is the first in Malaysia. Okay, the RMS yang aku percaya dia beli oleh Arwin, full carbon fiber, guys. Seat ni akan dipasang kat dalam kereta Supra Targa Arwin. So this is it. Kau jangan tanya aku harga berapa. Kalau tak silap aku, satu side saja dah RM20,000 lebih, guys. The first and one and only yang di order daripada Ricaro, the first in Malaysia yang sampai. So aku nak pegang pun aku sebesalah, apatah lagi korang yang tengok. Tapi aku nak korang enjoy dia punya keadaan dia, dia punya kecantikan dia. Last time aku nampak seat ni masa dekat Tokyo Auto Salon, masa dia tengah launching. So ni depan mata ada dekat Sabah, guys. So congratulations Arwin, congratulations kepada Sabahan people. You guys are amazing. You guys punya JDM culture memang super duper perfect, guys. This is perfect. More than enough, guys. More than enough. Cantik. Sangat cantik. This one is the first one, right? Yeah. I asked Murali also, this one is the first, right? It's the first one. Perfect. How much is it? 20,000 plus? 19. Ship. Including tax. Not included. So 20 plus, right? If I'm not mistaken, 23 or something. Okay. One piece. 23,000, guys. This is it. Oh, before kita terlupa, kita ada sebiji coupon GR. Coupon GR yang mana abang kepada Honda S660. Kereta ni, the best part is kalau kau beli GR punya edition, dia memang datang dah dengan seat Ricaro GR ni, tuan-tuan. Memang dah datang. Itu yang best dia. Kalau macam S660, kau beli Mugen RA, kau akan beli-beli, kau memang dah dapat dengan seat Mugen RA. And the most craziest thing is, kau tengok. Dulu dekat S660 aku pakai seat Ricaro RCS.
Betul tak? RCS tu kau tengok pasang dekat mana? Dalam Fewawi. Ada pasang dalam Fewawi, abang-abang. Masya Allah. Memang dia match dengan interior. Kau boleh nampak apa beza dia antara seat Recaro, kecil, ringan, selesa nak dibandingkan dengan seat standard. Bukan aku cakap seat standard Ferrari tak selesa. Bukan, sebab aku pun bukan ada Ferrari pun. Tapi cuma maksud aku space. Space yang jadi lepas kau install Recaro, dia akan jadi lebih spacious, guys. Right? Perfect. Recaro Malaysia. What's up guys? So hari ni bodoh nanti diorang tak cut. Okay bro, okay guys. So hari ni hari kedua yang mana kita yang mana hari terakhir untuk kita dekat event J Vibes collab dengan Honda Fest Borneo. Semalam kalau kita nak recap day one, it's crazy lah. Aku terharu lah, sebab ada yang datang Tuaran, Keningau, Lahadatu, mana Tawau, dan paling jauh Kota Baru, Kelantan. Ada tu. Sebab dia register anak dia masuk UMS, and then anak dia tahu Katel ada kat situ, and then anak dia ajak bapak dia semua datang. It's fun lah, kelakar gila, tapi okey lah. Right? So kita masih tak sihat, Aidit pun masih tak sihat, tapi walau macam mana pun the show must go on. Dan hari ni aku rasa nak menarik sikit, sebab ini aku akan busy sikit. Aku nak kena judge kereta-kereta yang masuk auto show kalangan Honda, dan juga nak jual baju, nak habiskan sebelum kita nak bawa balik. Lepas tu, dan aku rasa hari ni aku nak interview owner. Mana-mana kereta yang aku rasa macam the best owner, aku rasa hari ni semua orang akan ada. Semalam macam ada owner yang tak datang pun, hari ni lah insyaAllah kita akan review dengan owner dia sekali. Biar owner dia yang bercerita, sebab aku tak ada suara dia nak cerita pasal kereta-kereta diorang. Right? So, stay tuned guys. Hari kedua hari ni aku rasa aku nak pergi kat mana-mana kereta-kereta yang aku rasa macam aku nak cerita dengan owner dia sendiri. So aku nak biar owner dia cerita sendiri. So hari ni kita dengan abang nama Ridu. Ridu? Ya. Yeah. Abang Ridu daripada Labuan tau. Aku silap masa mula-mula aku nak kereta daripada KK. Rupanya daripada Labuan. So far dalam hall aku rasa ada satu biji je Honda Jazz. Kan? Wakil Jazz satu saja kan? GE ada satu. Tapi GK memang tak ada, tapi ada satu je GE yang pada aku Thailand style habis lah. Sebab kereta dia konsep macam drag, tapi dia auto. Dan lepas aku borak, sebenarnya dia bukan gearbox CVT. Yeah. Dia gearbox ATM. So maknanya tak ada isu guys. No problem. Jadinya, okay, abang kena cerita daripada A sama Z. Maknanya apa yang abang buat dekat keretanya? Ball on turbo lah. Ball on turbo ini gearet 60. Engine-nya engine standard. Engine standard. L series standard. L15. Internal masih standard. Internal semua masih standard. Tapi abang ball on ke turbo gearet? Turbo gearet. Piping semua custom. Piping custom. Blow off. Wastegate tak ada pakai? Wastegate tak ada. Wastegate dalam. Oh ada. Wastegate ada pakai ke dalam. Ini boleh buka ya bang? Boleh. Kita buka eh. Boleh perspek ni berapa dapat beli bang? Dulu beli. Dulu murah kan? 2000. Sekarang dah tak ada orang jual kan? Tidak. Tak ada nampak kan? Kalau ada order mungkin okay, so this is it. Intake ni intake apa ni bang? Ini Velocity. Velocity daripada mana? Dari Semenanjung ya. Semenanjung? Yeah. Wah, VR. Semenanjung ni budak guys. Velocity based innovation. Tapi intake dia memang keluar hose. Ya, yeah. Di bawah? Memang ada lubang bawah. Ooh. Ini pun custom. Custom juga? Ya. Yeah.
Sebab dulu mula-mula model L series ni dia orang tak ada betul, bikin. Betul, model L series tak ada bikin. Dia hantar mau dalam berapa bulan lah sebab hantar salah bikin betul. Salah. Yang aku difahamkan boost 0.8 ya. 0.9. Dalam 0.8 0.9 lah. Sebab kalau kita auto nak bowl on turbo, kita memang kena limitkan sikit. Kau tak boleh over boost. Kalau over boost dia buat kepau. Okey. Ini cerita engine yang sedikit sebanyak kita dah cerita. Loop tak payah explain lah sebab pada aku kau semua dah tahu lah macam mana. Interior dia bang, boleh bang? Boleh. Interior dia tuan-tuan yang pada aku macam gila-gila guys. Dia boleh pakai seat full bucket yang besi ni selesa ke ni bang? Boleh lah. Sure, okay lah. Tapi kalau dekat sana kereta ni daily? Kadang-kadang. Tapi tak pakai lah seat ni. Oh ini pasang untuk show. Seat ni memang saya pakai. Oh ya. Yeah. Berapa ni pakai bright. Ini daripada Thailand? Thailand. Berapa bang harga seat ni bang? Ini 1,401. 1,401? Order pun dari seller Semenanjung Bebop. Bebop? Bebop. Oh okay. Betul okay kenal. Alright, so seat ni daripada Thailand. Ingat harga lebih kurang dalam 1,500 lah satu. Ya, tak termasuk shipping kan? Pos ke Labuan pun boleh tahan dia. Pos ke Labuan lagi. Dia pos macam mana? Dalam kotak? Dalam kotak. Dalam kotak guys. Interior panel semua dah balut carbon fiber. Carbon. Yang ini tampal ya bang? Ini tampal. Tampal atas yang dashboard kan? Ya. Tapi maknanya untuk engkau nak keluarkan mold daripada ni, orang yang buat tu nak kena ada dashboard GE ni. Ya. Baru dia dapat buat piece by piece ni. So ni hanya tampal. Tapi kemas, so fitting ni cantik. Dia dah pakai DSDF dalam meter cluster dah tak pakai lah bang? Masih pakai. Pakai juga masih tapi pakai. Dah tak tengok lah. Ya. So tu boost meter atas? Boost meter, dekat situ pun ada boost meter. Yang ini semua kira konsep macam Thailand punya style lah. Meter-meter beradik kan. Tapi so far pakai auto turbo okey? Okey. Apa kekurangan dia? Kekurangan. Kehebatan dia kita tahu laju lah kan. Kekurangan dia apa? Tak ada juga, semua okey. Maknanya boost lah kan, kita tak boleh nak up boost lah. Tidak start boleh, lah. Setengah lah. Tapi okey lah, 0.8 okay. Tu dah cukup 8, kan? Okey, 0.8 okey. Itu masalah. Swiss tu apa bang? Yang ni? Ya. Yang ini, yang lampu ni. Lampu mana? Ni? Oh, lampu bawah. Yang sebelahnya? Ini untuk tukar mode manage. Oh, management. Ya. Oh, buat button je lah itu. Ini pakai apa? Management apa? Link G4. Link G4. Ya. Mahal juga tu bang. Link G4 tu mahal weh, management tu. Sebelum ni pakai Unichip. Tak boleh. Boleh. Oh, tapi sudah tukar. Tuner di Area Sabah ni dulu ada satu orang dari Semenanjung, Andrew. Oh. Tapi dia sudah tiada sini, dia balik Semenanjung, dia pun jarang-jarang datang susah buat tune. Faham. Time tu masih NA. Habis kalau horsepower-nya sini lepas di dyno berapa dapat bang on wheel? Ini 160. Dapat 160. Ya. Sebelum ni saya pakai Greedy F55. Apa? Turbo. Turbo. Berapa dapat tu? Lag tapi horsepower tinggi lah, 220. Oh tapi dia ada lag? Ya, yang ini kira tiada lag? Ini starting semua okey. Okey, faham. Okay lah. Roll cage belakang ni daripada mana bang? Ini belakang custom. Boleh buka? Pintu belakang boleh buka? Wow guys, full carbon fiber lah guys. Gila-gila lah kawan. Ini semua custom ke bang? Ini semua custom. Custom maknanya pakai besi stainless steel. Ya, ini besi stainless steel. Tapi yang jadi titanium? Yang elbow ni memang ada bakar. Titanium. Dibakar kan apa? Dulu dia ada jual yang stiker. Tidak. Habis? Ini memang kali macam ni. Oh, okey yang ini betul yang dulu. Dulu ada jual sebatang-sebatang sebab monkey bar atas ya, kan? Ya, monkey bar. Yang ini? Yang ini bikin custom. Oh, yang ini saja bikin. Ya, yang model ni yang ada color ni memang ada jual elbow color saja. Oh, dekat Labuan. Dekat KK. Labuan pun ada sudah sekarang. Oh, di KK pun ada? Ada. Oh, guys, maknanya dia custom tapi bahagian elbow ni memang dah siap jual yang warna biru ala-ala titanium. Yeah. Tapi dia stainless steel? Stainless steel. Di Labuan. Ni buat di mana KK? Ini buat di Labuan. Di Labuan juga? Cuma beli dulu elbow ni KK. Beli sekarang elbow saja. Sudah ada di Labuan. Catnya berapa bang ini kos? Sebab cat sampai dalam kan? Tapi sini tak lah Sini tidak lah. Sampai sini sahaja lah? Sini je. Berapa bang kos bang catnya? Cat ni dalam... Kalau di Labuan lah, harga lah. Cat berapa ya? Siap bikin dalam 4 begitu. 4,000 lebih? 4,000 luar dalam? Luar dalam. Oh murah lah. Kalau kat KL, kalau kita minta cat luar dalam, kalau sampai nak spare tyre semua ni, kena ada 6,000 ke atas bang? Tapi kalau kira member-member jugalah yang bikin. Kawan-kawan lah. Kita tengok look daripada belakang Adit. Look daripada belakang Adit. Oh ini dulu ada yang itu penahan tu Ya, dulu pakai spoiler yang drag aluminium. Cuma tukar PGJS. Begini guys. Lampu ada macam bosozuku.
macam Bad Wheels Beaches punya lampu kan. Alamak, hai. So Thailand punya style, Thailand punya konsep. So this is it. Macam mana dulu zaman 2015, 2016 kan bang kan? Ya, betul. Masa jazz tengah gila-gila kat ya. Thailand kan? Macam gini bang semua kereta dia kan? Nos tu hidup. Nos tu yang asap tu lah. Asap tu lah? Ha. Memang boleh keluar asapnya? Boleh keluar. Ah, dia macam mana pasangnya? Maknanya abang kena refill lah sebenarnya? Kena refill. Oh. Lepas tu kalau keluar asapnya dekat mana? Dekat wiper tu. Dekat wiper? Ya. Wiper nozzle? Nozzle. Wah. Dan sebelah dia. Boleh demo? Boleh. Di mana bang? So dia akan keluar asap guys. Asap tu akan keluar dekat oh ni. Ya. Jangan dekat-dekat nanti kena dekat muka kita asap dia. Wah lama. So dia akan buka, dia akan buka. Dia ada satu asap dekat sini. So bila kau tengok benda ni cuba kau tahu apa yang kau ingat. Apa yang kau ingat? Dia macam zaman Brian O'Connor guys. Sedih-sedih. Wah, memang boleh buat free show lah kat sini. Tapi bang, dia macam keluar air ya bang? Dia macam, dia ada sejuk lah sikit. Gas lah, tapi gas, macam ya. Gas sejuk. So macam tu guys. Sedikit sebanyak yang aku boleh kongsikan dengan korang semua. Oh, tapi sebelum kita lupa bang, rim ni depan dengan belakang ni, rim ni daripada mana? Ini well lah, Thailand lah. Ah, Thailand. Spek well. Dia berapa bang? Tak keluar. Ini 8JJ. 8JJ? Ya. Offset. Ini tidak ingat lah, ini Eropah. Oh, tak ingat lah. Tapi memang terkeluar ke sebab spacer? Tidak, memang dia terkeluar. Memang terkeluar. Ya. Yang belakang? Rim belakang. Yang belakang 08, 07. 15-15 juga. Nah, 15-15. Adjustable apa ni bang? Ini 01. 01. Ya. Okey, di labuan jalan semua okey? Okey. Bolehlah. Okeylah. Baik. So, this is it. Salah satu kereta yang aku boleh tunjukkan korang semua in detail. So, jom bang, selamat. Okay. Terima kasih. Terima saya sambung jalan-jalan lagi. Okey bang, terima kasih review. Kita jumpa lagi. Okay. Kirim salam Mamet okay. Tu bang. Okey, boleh. Antara dalam satu hall ni, satu je kelisa yang paling macam tangkap mata aku lah. Sebab dia sangat kemas. Walaupun dia bermainkan konsep stance, kita tak ada masalah sebab kita diversity kan. So kita dengan owner siapa nama? Colin. Ha? Colin. Olin. Colin. Collins. Yeah. Collins. Collins siapa dia? Saya dari sinilah. Ya, Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Okey, so sekarang ni antara semua kereta ini yang saya rasa macam paling kemas. Tapi semua saya tak tahu macam mana boleh jadi macam ni. Adakah Esas? Ya, dia pakai Esas. Oh, ini pakai Esas. Ya. Yeah. Okey, bumper daripada depan. Bumper depan ni bumper apa bang? Apa dia bang? Bumper depan ni bumper apa ni sebenarnya? Bumper saya kelisa? Custom, ya. Yeah. Original kelisa? Ya, yeah, original L7 ya. Yeah. L7, okey. Yeah, lepas tu nip bawahnya tu custom. Ya, yeah, custom kacuk dengan bumper K-brake. Ah? Dengan Bumper K-brake. Bumper K-brake. K-brake. Okey, nak ada punya brand dia. Yeah, okey, side skirt tepi? Side skirt tepi aku pakai AKR. Memang yeah. Dia rendah macam gitu. Ya, yeah. Tapi maknanya side skirt, bumper ni semua pun custom lah. Custom. Dia bukannya original yang daripada Kelisa ke ataupun yang beli TR ke, Gino punya ke, bukanlah. Dia original, mau cakap original dari Jepun. Sampai original daripada Jepun juga? Ya, sebab saya beat dari auction. Oh, so bukan custom? Dia sampai yang ini depan custom. Oh, belakang yang ini? Yang original lah dari Jepun sampai. Ah, okey. Rim ni rim apa spek dia sebenarnya? Depan rim. Dengan belakang? Rim. Apa nama rim dia? Lepas apa spek dia? Workmeister. Workmeister, M1R. Dia punya spek 16 inci. 16 inci. 8JJ. 7 dan 8JJ. Offset 32. Offset 32. Depan dengan belakang sama? Yeah. Lepas tu belakang ni tu camber je berapa? Negatif 3. Ha? Negatif 3. Yeah. Depan? 2. Negatif 2. Yeah. Spek tayar? Spek tayar 165, 40, 16. 165, 40? Yeah. Itu pun kira special size juga, kan? Ke tak juga? Biasa. Macam susah lah. Dapat juga kan? 165, 40? Kalau dekat sini, sofa, senang. Okay lah. Senang dapat lah. Yeah, senang oh. Chat, berapa you sudah habis dekat paint job ni? Sebab paint saya job. Nampak dia punya colour hitam dia ni memang sangat cantik, sangat bersih, crystal clear. Kereta tu tak jalan ni? Memang jarang-jarang. Memang jarang jalan. Berapa cost chat kalau di KK? Kalau macam ini punya kemas? RM4,000 lebih lah. Berapa? RM4,000 lebih. RM4,000 lebih, luar dalam? Ya.
luar dalam guys, 4,000 lebih kalau kau nak dapatkan cat yang macam gini lah, yang kemas lah. Side mirror ni memang original Kalisha punya sebab dia ada signal kan? Saya bit dari auction juga, dari ini dari Jepun juga? Ya. Oh, side mirror ni pun lain guys, dia dah tukar daripada Jepun juga. Tapi walau macam mana pun aku rasa daripada tadi kita bincang dik, dia punya rim adik eh, yang paling macam tangkap mata adik eh. Belakang pun nothing much eh. Belakang, bumper belakangnya bumper apa ni? Bumper Aker je. Ha? Sama? Yeah. Sama brand dengan size skirt? Yeah. One set ni semua? Yeah. Cuba bumper depan tu saya custom. Cuba bumper depan. Yeah. Memang bumper belakang dia labuh macam gitu? Saya memang siap diffuser? Yeah. Oh memang original ni macam ni? Tinggal cat saja. Yeah. Tak ada custom-custom langsung? Oh, bilang custom ada sikit lah. Sikit-sikit lah. Labu sikit. Ada tambah sikit yeah, lah. Tapi sikit. Material bukan fiber? Fiber. Oh dia fiber. Okey. Dia sampai dari Jepun pun fiber sebenarnya. So di salah satu guys, salah satu yang aku rasa Kalisha yang paling cantik. So thank you so much kepada brother Colin sebab spend time dengan kita. Kita nak sambung lagi jalan lagi, tengok lagi kereta mana yang pada aku macam gila-gila punya. Alright? Alright. Thank you so much again. Alright. So antara semua kereta yang pada aku macam paling gila-gila lah. Ayuh. Lawa baju. Antara paling gila-gila yang pada aku dekat Malaysia, aku rasa tak ada siapa kot. Dia ada satu je, sebiji. Dan brother ni pun sama, dia daripada Labuan juga. Kau kalau tengok daripada belakang, kau pun tak tahu ni kereta apa, betul tak? Ini sebenarnya Honda Civic Si USDM, tuan-tuan. Okay, dia bukan Type R, tapi dia USDM. Dan kenapa aku cakap dia pure USDM? Left hand drive, tuan-tuan. Left hand drive, kalau kau tak percaya, kau boleh tengok dia punya interior dia. Sebab tu aku cakap dia super duper rare. Dekat Malaysia aku rasa tak ada, aku tak pernah nampak. Semenanjung ke ataupun sini, Borneo ada satu lah. Dekat Filipin ke dekat mana pun memang tak ada tuan-tuan. Hanya ada satu ni sahaja. Dua pintu Civic Si USDM. Shifter pun dia dah pakai hybrid racing 6 speed. Kita tengok dia punya engine tuan-tuan, let's go. Engine bernadikan K series tuan-tuan, K20A. So depan kalau kau sekali pandang macam dia kahwin antara Civic FD dengan Civic dengan Honda Accord Euro tau. So kalau ikutkan dia macam mak FD, dia punya bapa dia Accord Euro. Bila kahwin dia dapat Civic Si ni. So super duper rare yang pada aku macam bukan senang kita nak tengok, yang korang kena appreciate dia tuan-tuan. Okey. Dia punya owner pun hilang tahu mana tak tahu ni ada bang. Sini abang. Bang, ini kereta dia ramai tak tahu bang. Oh ya. Yeah. Okey, jadinya kalau okay. Nama panggilan betul dia Honda Civic Si. Si. Dia model dia ada mic. Ada mic. Sudah. Okey, sambung. Okey. Okey, kalau ikutkan nama model kereta ni sebenarnya. Bang, sebelum tu nama siapa bang? Nama saya Salam Nigel. Ha? Nigel. 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 Yeah. Nigel macam I Nigel kawan kita yang jual topi guys. Cap City. Shout out Nigel. Okay, so Nigel daripada Labuan? Yes, betul. Betul, daripada Labuan. So, kereta ni beli daripada mana? Import ke? Bukan, saya dulu study di US. Okay. Saya study US, jadi habis belajar di sana, pakai saya student. Pakai AP student bawa balik lah. Berapa harga dia? AP student actually free. Bukan, kalau maksudnya di sana? Oh, harga kereta ni? Yeah. Harga kereta ni saya beli USD 6,400, so dalam 23,000. Yeah. 23,000 je guys. Yeah, Malaysia dapat case swap. Lepas tu dah simpan kereta ni dah berapa lama? Since 2015 guys, mana dah 8 tahun? 2016 ya. 8, 7, 8 tahun. Dari US lah dulu lagi ya. So kereta ni susah tak nak bawa dia belah kiri kan? Susah bawa sebelah, tidak juga sebab dulu masa di US sudah biasa pakai kan. Tapi kalau kita di sini kan, kalau nak potong tu kan, potong iya. Kanan tu ada sikit masalah lah. Tidak juga sebab kalau ikut betul kan, kalau kita duduk di dalam kan, dia punya windscreen dia actually dia wide. Okay. Dia wide, dia punya pillar tidak berapa nampak. Jadi kalau duduk sebelah kanan ke duduk sebelah kiri, memang luas lah nampak jalan dia, boleh potong. Tapi cuma masalah kalau mau masuk parking shopping mall yes, betul, ke apa tap tu kan. Betul. Apa kan? Betul. Itu saya bawa saya punya bini lah. Tak boleh bawa seorang lah. Tidak boleh bawa memang satu orang. Dua orang guys. Kalau bawa satu orang kena turun pintu, keluar macam gila, ambil tiket baru masuk lagi balik. Macam Mr. Bean orang bilang. Macam Mr. Bean, panjang cerita dia. Betul, cuma betul. Depan dia macam tadi saya cakap, rupa depan dia kalau nak ikutkan, dia sama macam kalau kita tutup lah Boleh. Okay, kalau kau tengok dia punya front look dia, ibaratnya mak dia FD2R, kahwin yes. Dengan bapak dia, orang kata Accord Euro, CL7.
Ah ya, dia akan jadi macam inilah rupanya. Betul. Dia apa actually dia punya front look dengan FD sama saja, cuma dia punya beza fender sama bumper punya cut lah yang lain. Ya, yeah, actually. Tapi maknanya kalau orang FD boleh convert begini. Boleh salin, boleh salin cuma sebab ini coupe model. Okay. Coupe model so coupe is only specific to US lah. Okay. Ya, yeah, kalau kalau dekat Malaysia, kalau orang biasa convert FD dia akan beli half front cut, nose cut, nose cut, rear or front end convert satu kali fender, hood, tapi bumper. Tapi kalau belakang, kita tengok belakang lah, yeah, belakang. Kalau belakang kena potong body lah. Ya. Sebab shape lampunya kan dah beza. Maknanya ya, starting betul daripada trim tepi ni semua kena salin lah kan? Tidak. Kalau untuk untuk SI ni, di US dia ada coupe dengan dia ada sedan. Oh, yes. So orang FD boleh beli yang sedan? Boleh sedan. Salin ke? Yes, salin. Ada, ada salin ke yang convert? Ada, ada yang convert. Di Malaysia? Ada. Oh, di KK? KK ada, Malaysia pun ada dalam. Kalau full convert, kalau saya tidak silap, siapa kawan, kalau kita kenal Mirza. Okay. Mirza, oh, Mirza. Mirza vlog ya, dia punya full convert SI. Ah, yes, dari okay FD convert. Itu FD yang sedan. So yes, kalau yang, sedan yang punya coupe punya model ni hanya ada yes satu je. Satu saja ini. Ya Allah, sorry Zah. Kita kawan dah lama Zah. Aku tahu tu kita kau, tapi aku tak terfikir sebenarnya yang kau convert ikut model yang sedan. Ha, ni baru aku tahu rupanya ada dua jenis yes dan coupe ni first time aku tengok sebab lampu belakang dia sekali pandang dah macam Audi weh. Macam Audi TT ni. Ya, yeah, banyak orang cakap macam Audi, macam Tiana. Betul. Ha, Tiana pun ada. Nissan Tiana. Ya. Engine originally memang K20A. Engine original K20. Memang K20 K20. C3, Z3. Yes. Oh, dia bukan K20A, dia K20C. K20Z. Z. Z3. Dia punya engine sama dengan FN2R. FN2R cuma beza dia 1 horsepower difference. Oh, yes. Okay. In US SI is the highest spec. Okay. Di US SI barangnya spec paling tinggi. Lah. Yes, betul. Oh. Ya, okay, untuk ini model ini tahun di US memang tiada keluaran Type R. Okay. SI paling tinggi. Okay, faham. Yes. Wih, crazy guys. Banyak benda aku belajar ini tau. Sebab tu aku suka event Borneo. Sebab kereta yang belik-belik kau datang. Bukan kata tak nak review yang ini, tapi maksudnya ini kan banyak tengok. Ha ini yang kau tak pernah tengok, aku pun tak pernah tengok. Aku baru dapat tahu guys benda ni guys. So congratulations sebab kau dapat beli kereta ni dan dapat simpan kereta ni. Kan? Memang tidak plan mau jual lah tapi dan kalau offer dulu. Kalau kita buat event besar kan, bayangkan Honda Fest yang betul-betul Honda Fest, sebenarnya kita kena invite tau kereta-kereta yang macam ni. Maknanya di Malaysia ada. Ya. Ha, supaya orang luar datang dia tahu ada. Ya. But so far sekarang in yang saya tahu lah dari kawan-kawan pun di Semenanjung, di mana-mana kan memang dalam Malaysia satu biji sajalah. Satu biji sajalah. So far inilah this the only one lah. Tapi nama plate semua sudah register kan? Sudah, sudah register. Memang ini sebab ini saya plate number yang saya pakai dulu lah masa US study di US. Bukan yes, pakai beli suka-suka bukan. Bukan. Ya. Oh. This plate number came with the car. Satu kali saya register semua sama kereta. Okey. Yes, faham. Original plate number. Original pin? No, original pin dia hitam. Oh, asal color hitam. Yes, so, you sudah repaint lah. Yes. Tapi cantik. Even you repaint pun sangat cantik. Bersih. Ya, ini custom color lah. Ya, dan color ni play safe. Kotor pun tak nampak ni. Betul, betul. Okay, guys. So, this is it. Kau kena nampak rim Mugen GP. Aku pun tak perasan, Jul. Mugen GP hitam ni pun nak dapat dah lah. Susah. So, dia ada. Pakai dekat dia punya kereta dia. So, congratulations again, Nigel. Thank you, thank you. Thank you for being here. Thank you sebab ajar saya macam-macam. No problem. Kita sambung lagi tejah mana-mana lagi kereta yang bukan-bukan lah. Okay? Okay, so side-side yang dekat belah kiri aku ni semua JDM. Ini aku percaya yang in charge je Alan lah. Alan Fung lah, kawan-kawan juga. Nanti kita pergi kedai dia. Alan, dia ni kedai tayar. So, kita mengganggu trafik. So, kita teruskan perjalanan. Aku tak nak review sangat pasal ni. Cuma aku nak review ni dia. Baju baru. Dia lirik kereta. Hey. Okay, sambung. Ini kereta band S15 Benedict Edition. Dia memang nak kena tayang tu semua IM dia. Kau ajar ni band ni. Okay, so apa lagi? Apa lagi yang kau nak tengok? Sebab pada aku tak semua benda yang kita boleh ceritakan. Tapi ada guys, sebenarnya dia ada. Okay, ini okay, korang kan tahu cousin aku Mang, Mang yang duduk kat KK tu kan, yang tolong aku uruskan semua segala apa, stok baju apa semua kan. Ini kereta Mang. Eh, bukan kereta Mang, sorry. Ini kereta kawan Mang. Ha, Mang kenal, Mang dah explain dekat aku lah. Tak silap aku, dia macam ada owner kedai accessory kereta or something like that lah dekat dekat KK ni. Aku tak pasti nama dia siapa. But, satu benda yang aku nak puji lah. Aku pernah tengok banyak tengok custom colour yang macam ni. Ini macam vibe-vibe dekat US tau. Sima punya show. Banyak colour-colour yang chameleon, pelangi macam ni. You name it lah, apa-apa pun. Colour yang berubah-ubah ikut colour ni kan. Cumanya, ini yang paling kemas lah yang aku nampak. Sebab dia memang super-duper crazy guys. Sangat-sangat kemas.
daripada hari pertama aku dah belik kereta ni, dia tak pernah ada macam nak kata perfect 100% tu, tidak. Tapi kita boleh bagi dia dalam 90% lah dekat dia punya paint job dia, sebab dia kemas guys, kemas. Dan bila korang tengok colour macam ni, jangan suka-suka chop yang bukan-bukan, sebab dia sangat-sangat mahal guys. Colour saja pun saya silap, kalau 5 liter kau boleh spend dekat 3-4 ribu colour sahaja. Okay, so aku pun tak nak sambung sebab ramai orang nak tengok. Kita sambung kereta Mirul lah, Mirul. Tarai, yang aku nak sangat beli tapi tak pernah mampu nak beli. Dia tak adalah mahal sangat, tapi untuk kau spend dekat something yang macam 3, 2, 1 teng lah, style tak style lah brother. Awal lah kan, kita beli boleh tapi tak ada kereta betul dia. So jadi macam poser lah. So tunggulah kita beli kereta yang sebetulnya, baru kita beli miniature yang diecast macam ni. Okay, so akhirnya owner yang kita tertunggu-tunggukan sangat dah jumpa dah kat sini. Mirul ni kalau nak ikutkan dia sebenarnya ada macam kena mengena, tapi tak ada kena mengena. Kita tak ada kena mengena lah. Kita tak ada lah. Tak ada kan? Tapi true marriage kan. True marriage lah. Macam mang yang aku cerita, mang tu, mak mang adik-beradik dengan your mom. Kan sepupu. Sepupu saya. Oh, sepupu. Mang is your cousin. Anak buah. Mang anak buah you. Something like that. Tapi dia belah side maknya. Aku dengan mang side bapak aku. Macam itulah lebih kurang lah. Tapi bukan tu yang kita nak cerita kan. Sekarang ni, ini dia. Original Black Limited. Bukan. Ha? Ini replika. Replika? Ini original. Oh, ni original? Maksud replika ialah kau buat. Yang ni. Okay. Maksud dia apa replika tu? Replika kita tukar barang. Tukar barang? Barang-barang. Maksudnya original kau ialah ni? Bukan juga? Original bukan. Ini coupe. Ini coupe? Ini coupe. Ini original 86 hatchback. Original cuma, 86 hatchback lah. Normal lah. Cuma okay, dia punya colour kalau ikut orang original, hitam atas, bawah grey. Kalau original? Kalau hitam dia atas, bawah grey. Okay. So kau jadikan dia semua hitam lah? Nak jadikan hitam, dia jadi macam Black Limited? Tapi actually benda ni memang datang dia dah begini. Beli-beli dah, masa, dah masa orang dekat tu Jepun dah siap dah memang dah kena. Oh, Jepun? Daripada Jepun orang tu dah buat? Orang Jepun tu dah buat siap-siap? Kantoinya bukan ori ke apa, dari segi apa? Dari segi chassis. Chassis? Chassis dengan ni. Ada nombor ni. Tu ni E86? Okay. Memang dia E86. Okay. Cuma kalau Black Limited, dia starting chassis dia 02. 02 ini starting 5. Daripada mana? Ini. Yang E86-02. Ini 5 kan? 50. Okay. Yang ni lah original. Yang lah ni original. Okay. So kalau original ni daripada Semenanjung? Okay, so actually, kereta ni dia ada interrelated tau. Kenapa? Sebab owner lama yang ini. Ialah okay. Faham. Dan dia punya color kereta ni black 204, code color ni. Oh, siap ada code color original lagi siap. Black 204. And then dalam trim GX21 ni untuk trim dalam warna hitam. Dia ada trim dalam warna apa? Krim? Dia ada warna, kalau initial dia tepi ada meru. Okay. So yang ni ialah full black lah ibarat dia. Hitam grey lah. Okay. So, benda dia, tu aku baru belajar. Dia memang sana pun GX21 juga. Hitam ke? Ini original hitam dia? Hitam-hitam biasa ke? 204. Biasa, solid. Dia macam ni. Aku belajar benda baru bro. Abang Azam, kenal? Abang Azam? Ya, kenal. Okey, Abang Azam ni dia belajar dekat Jepun. Betul. Dia beli kereta tu. Okey. Dia pakai sana 4 tahun and then dia bawa balik. And then turn out yang ni dia pun anggap 86 lah kan. Okey. And then rupa-rupanya ada satu 86 Black Limited. Aha. And bila dia orang check apa semua, ini bukan Black Limited. Bukan yang original. Original. So dia jual. Dia ambil. Dia jual kan kau lah. Ada satu kawan lagi. Kira kau second buyer. Okay. So dia beli yang ini. Dia beli yang ini. What cost kalau kita boleh tahu sebenarnya costing dia. Boleh tanya dia. Alamak. Dia ada. Kalau so, yang itulah yang, okay, contohlah yang kalau ini, yang itu berapa? Okey, kita cerita range. Range maknanya normal A86 biasa. Okey. Yang bukan yang macam nilah. Yang macam mungkin model macam kau ke apa benda ke yang normal punya. Sekarang range. Pakai range. Sekarang punya harga
Atas 16 bawah 200. Ni cerita yang ada geran lah, original. Bukannya kita beli geran ke apa. Sebab AE86 ni korang kena hati-hati kak. Sebab banyak kes kan. Bukanlah kes apa pun, diorang beli buat bantai drift. So kereta tu ialah tak legal pun sebenarnya. Ada kereta potong, sambung. Ada kereta potong, sambung. Sebab geran boleh buat. So ni cerita yang legal lah. Patutnya dalam 160. 160 hingga 200 range sekarang dia 160 ke 200,000. Kalau black limited, market price. Sekarang yang ini memang nak jual. Berapa? Buka harga 500. 500,000. Bro, half a million shit, man. Because half a million. Tahun lepas, ada satu black limited. Okey. Kena jual di Japan Beat, okay. Dan kena beli oleh orang US. Okey. Dengan harga 320. 320,000. Belum restock. Oh, yang condition seadanya lah. Okay. So ini dari fully restore. Macam dari segi rim, kalau ikut asal original black limited apa? Dia okay, saya ada dia punya game replika mainan. Diecast. Sebab dia pun semua dah tukar watanabe kan? Yeah. Bukan stock lah. So ada arcade game babe. Gila. Okay, so ni lah original dia sebenarnya. Kau akan dapat rim yang macam gini lah. Snowflake namanya. Kau ni panggil rim snowflake. Ni ada rim ni. Masih ada jual. Tak mahal lah. Saya ada. Abang Azam pun ada. Mahal juga? Tak berapa lah. Okay, tapi kalau okay lah. Kena dengan kolektor memang dengan condition apa semua segala bagai lah. Okay. So macam ni lah. Dia punya seat ada tulisan PEX. Sama lah macam tu. Oh kira macam ni rumahnya tak ada lah. Saya kurang ni seat lah. Seat saja. Boleh beli. Ada jual. Boleh. Ocean memang boleh dapat lah. Tapi susah. Ocean memang tak ada. Susah. Okay, faham. Sebab dia keluar 400 unit je kan? 400 unit je. Black limited. Worldwide. Ada nombor siri? Dia tak ada nombor siri. Cuma macam mana kita nak tahu? Memang dia stated daripada kilang lah 400 unit je dia buat. Dia ada ni. Mari. Dia ada keluarkan dia punya. Okay, yang ni aku baru tahu guys. 400 unit je worldwide. Brochure kan? Brochure? Oh, ada brochure. Okey. Kau ni ni malam membaca dia kan ni. Okey. Ini the real gambar dia daripada kereta ni lah. Ini okay. Ada boleh dapat dekat internet ni. Okey, faham. So yang meter saya semua kalau orange tu eh. Meter uji asal dia. Aircon panel. Tapi aku suka steering ni. Kan dia tulis twin cam tu kan. Pun warna orange. Jarang kita nak jumpa jelah steering kalau even kereta dulu. Honda pun mana pernah tulis apa-apa VTEC power mana pernah. Mesti dia akan logo Honda lah. So this is it. One of it yang aku rasa kita kena appreciate. So ori dia kalau yang biasa warna hitam ke kalau tak silap dia punya ni. Dia punya apa? Tulisan tu. Oh kalau yang normal bukan normal. Bukan yang kalau yang black limited dia orange stitching. Okey. Benar dia lah. Genok dia pun sama orange. Semuanya orange lah. Jam pun lampu warna orange. Kalau macam G6 pun ada kan? Jam betul. Dengan orange kan. Oh so kalau tema dia ni sebenarnya memang dia ke arah dia nak tampilkan sebenarnya hitam gold. Tapi gold tak dapat. So dekat benda-benda yang macam tu orange lah jadinya. Okey. So inilah yang dia ni. So this is it. The original one. Even yang Nirol punya pun replika pun bukanlah kita kata replika yang kita buat sendiri. Tak, memang originally daripada Jepun pun datang-datang beli dah macam tu. Oh that's why bonnet depan ke carbon. Itu accessory buat. Itu buat sendiri lah. Cuma dalam tu semua sebiji. Cuma seat saja kita apa tak. Apa yang ada kurang? Seat. Oh, so basically 100% semua sama. Benda ni aku start jatuh hati masa dekat Tokyo Auto Salon dia. Okay, dia ada sebiji macam gini. Okay. Ibaratnya lah. Tapi semua part yang hitam ni carbon fiber. So sebenarnya satu body ni dah balut carbon. Tapi yang putih lah dia paint. So aku macam, gila so. Jepun lah. Japan punya style lah. Macam ni kalau kita tengok. Yang orange. Steering lah. Steering tak buat? Steering ada kat rumah. Oh, tapi tak pakai. Tak pakai. Tapi ni steering dia juga. Ha? Eh, bukan. Apa? Steering bukan steering. Oh, okey. So steering meter, ada. So, meter orange. Meter orange. Uh-huh. Ni, rokok. Cok rokok. Dia ada lampu juga. Oh, okey. Lampu tu lah yang menjadikan dia orange. Dia aku suka betul bau kereta-kereta lama. Jadi satu bau.
pun warna oren. Ah, okey, faham. Tu pun warna oren, guys. Cuma yang ni kereta ni seat kenapa carbon? Ah, ini saya buat hantar balut jelah. Ah. Oh, seat dia sama. Sama. Seat sama. Dia tak ada tu je. Oh, cuma dia tak ada stitching iPad tu lah. Oh, yang ni plastik cover boleh buka. Ha, ni jelah, screw ni bagi hantar balut jelah. Oh, kalau yang original ada back pocket kan? Ah, ha, ada back pocket. Kalau seat yang tu lah. Ya. Okey. Yang 86 biasa semua macam ni. Okey, faham. So, nampak guys, kita dah belajar benda baru ni hari. So, thank you kepada Mirul mengajar kita. Sedangkan kalau kau tak ajar, kita takkan tahu. Babe. Kita akan ingatkan, ialah kalau tak bagi tahu, kita takkan tahu. Cuma ni, saya main carbon lah macam ni. Betul. Ha. Tapi kemas, even carbon trim ni semua, ni yang tampal ke memang bukan? Memang original, ada aksesori 86. Oh, bukan balut sendiri? Bukan. Guys, segala benda yang dekat dashboard punya CF ni, original. Original Japan punya aksesori lah. Bukan bukan yang kita buat-buat lah semua. Nice, sweet, nice. Even this, macam ni daripada J-Blood. Brand J-Blood? Dia ada tag dekat dalam. Oh, dia memang sun visor tapi carbon. Carbon. Oh, door visor carbon. Ha, door visor. So, colour ni pun kau tak ada repaint? Tak ada? Tak ada. Memang macam mana datang? Memang dapat daripada abang. Daripada Bazam memang dah macam gini. Sebab masa ambil tu dia bagi fully restore. Okey, okey. Lampu faham. Semua kita tukar baru. Cuma rim jelah tukar Watanabe. Ha. Ha, yalah sebab tu nak mencantikkan sendiri jelah kan. Okey. Cuma kereta ni memang banyak kenangan dengan dia lah. Dengan Bazam. Yalah faham. So hari ni okay. Ini nombor plate lama dia lah. Johor Power. Ha. JPW guys, 6556. So this is it. Cantik, cantik sangat. Aku harap pun kau kekalkanlah kereta ni selama mana yang boleh. Sedangkan kita tahu dia memang akan jadi jual, beli jual, beli jual kereta dia. Tapi harapnya kali ni kekal lama sikit. Mana nak tahu. Kau ada planning nak jual? Ada? Ha? Ada planning nak jual ke? Kalau itu hati good memang buyer. Kalau boleh nak jual dengan Abang Azam, ambil yang ni lah. Oh, macam swap balik. Dapat lah, tapi yelah, sebab mana-mana kita akan ada satu rasa yang kalau boleh aku nak yang original one. Tak simpan lah sebiji. Tapi you should be proud also. Even bukan ni pun, tapi ada at least satu juga kat Borneo. Ada lagi. Yang kalau, sama. Kalau Black Limited, satu ni. Ah, yang Black Limited. Sebab yang saya tahu, dekat Malaysia, ada dua original Black Limited. Yang replika? Ketiga ni replika lah satu. So, tiga lah total? Dua? Dua kat sana jom. Oh, satu yang dekat sini. Okay. So thank you Mirul for your time, for your attention and everything. So shout out Mirul. Okay, banyak dia banyak sejarah main macam-macam kereta, bukan hanya satu ni je, daripada dulu muda sampai lah sekarang. Okay, so this is it kawan-kawan Borneo kita yang korang kena tahu experience hidup diorang. This is it. Okay, thank you so much Mirul. Sudah perjalanan kita dekat Sabah kali ini, syukur Alhamdulillah orang-orang Sabah semuanya pun steady tegur kita daripada hari pertama datang daripada jauh. Kau bayangkan datang daripada Lahad Datu ke Ningau, Tawau, and then Tawau ke Tawaran, something like that lah, benda-benda macam itulah. So shout out kepada semua orang Sabah yang mana dah membuka mata aku, which is Sabahan people, Borneo people memang crazy guys. Kita mainly fokus dekat Sabah lah. Sebab Sarawak kita akan pergi lagi in another 2 weeks. So, this is it. Congratulations. Organizer, paling penting aku nak shout out kepada Arwin, kepada Eden, kepada Karen, kepada semua juga team-team organizer yang invite kita since day one. Bagi kita kereta nak pakai, bagi tempat tidur. Makan je tak belanja. Tapi dekat hall ada makanan free. So, thank you so much. Aku terhutang budi sangat dengan orang-orang Sabah. InsyaAllah jangan serik invite Kartel. Next time kita akan datang lagi sekali. So it's a wrap guys. It's a wrap for Kartel TV in Sabah. Ciao. Sampai datang suara layan kan korang semua. So kita pun sangat happy daripada semenanjung.